Oke guys, ini K92 ya, Lodaya Pagi. Relasi Bandung Solo Balapan. Akan lintas langsung di JPL Warmindo. Gacor. Stasiun akhir, stasiun Solo Balapan. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari Petak Antara Stasiun Rancaikek, stasiun Haur Pugur, tepatnya di dekat JPL Warmindo ya. Sebagai video pembuka ini ada KA Komuter Line Bandung relasi Cicalengka Padalarang akan segera melintas di JPL Warmindo ya. Ditarik oleh CC201 ya, lembutnya agak backlight ya. KA Komuter Line Bandung. Penumpang dan kru KA Komuter Line Bandung menuju stasiun akhir, stasiun Padalarang ya. Oke guys, mohon maaf ya rekan-rekan, ini gambarnya agak backlight dan tidak jelas ya, karena berlawanan dengan arah datangnya matahari KA Komuter Line Bandung. Oke guys, ini K6 Argo Wilis ya, relasi Bandung Solo Balapan, maaf, Bandung Surabaya Gubeng ya. Kan melintas langsung di stasiun Rancaikek, ini baru masuk stasiun Rancaikek. K6 Argo Wilis 920 sudah terlihat menggunakan CC206. Kereta Sultan ngebut ya. Jangan salah, ini kereta Sultan ya guys, kereta mahal nih, si Raja Selatan yang punya jalur nih ya. Mantap, livery hood KA ya semuanya nih. Dan 21 terpasang lengkap, selamat sampai tujuan ke Argo Wilis, stasiun akhir stasiun Surabaya Gubeng ke Argo Wilis. Guys, ini sebagai video penutup ya. K267 KA Cikuray akan melintas langsung di JPL Warmindo. Dan melintas langsung di stasiun Rancaikek. K267 Cikuray relasi Garut Pasar Senen. Oleh CC206 ya, mantap. Selamat datang para penumpang dan kru.
Ya, terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ataupun kurang pas, ya, karena saya juga bukan pegawai KAI. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.